Guna menjamin kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru, Polres Kepulauan Meranti Kamis pagi gelar pasukan Operasi Lilin Sia 2017. Sebanyak 150 personil dikerahkan untuk melakukan pengamanan di sejumlah posko yang telah disiapkan. Kapolres Kepulauan Meranti mengaku tak hanya melakukan pengamanan di posko, pihaknya akan melakukan patroli gantung dengan mensiagakan petugas di titik-titik keramaian. Itu semua titik keramaian kita isi. Jadi tidak beberapa pos, tidak. Tapi kita ada patroli gantung namanya. Patroli gantung itu ada keramaian di situ kita harus tempati. Iya. Kemudian personil yang kita libatkan, sudah rekan-rekan lihat tadi, secara gabungan sinergi semua instansi terlibat di dalamnya. Pihak kepolisian juga akan melakukan patroli di wilayah perairan serta bersinergi dengan instansi terkait lainnya untuk memastikan keamanan penumpang dan keselamatan pelayaran. Muhammad Isnaini melaporkan.